Ya jelas mau kita jalan kan? Kita jalan pak. Anggaran ini pasti anggarkan. Ada. Dari daerah dari APBD kita ada. Dari pusat ada. Dari pusat program pusat juga ada. Memang nelayan itu perlu diberi asuransi karena resiko pekerjaannya itu terlalu berat. Resiko ya? Ya dengan rentan di wilayah Kepri ini yang besar, lautnya 96% dan kadang-kadang ada musim gelombang yang tinggi. Oke itu kami arahan Pak Gubernur mendorong supaya mereka itu dapat diberikan asuransi itu. Jadi demi untuk keamanan mereka juga kenyamanan mereka, apalagi mereka berlayar dan meninggalkan keluarganya. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Dukungan pusat juga ada dan APBD provinsi juga ada. Di kabupaten kota juga ada ya? Ya ada. Dan ini pekerjaan ini memang harus kita realisasikan secara bersama, ya sesuai dengan kemampuan daerah. Tapi insya Allah kita dorong terus. Masalah jumlah berapa banyak ya Pak? Untuk kalau di khusus Pemprov ya. Pak, berapa Pak? Sebenarnya nanti kan kita data ulang lagi. Kalau jumlah nelayan kita itu kan hampir 200 ribu. Iya. Di Kepri ini nelayan kita hampir 200 ribu. Ya, nanti kan kita datakan sesuai dengan verifikasi nanti di mana yang untuk pusat. Mungkin juga ini sesuai dengan alat tangkapnya. Kalau dia 30 GT ke atas kan pusat, 30 GT ke bawah kan provinsi izinnya. Jadi itu nanti kita bagi sesuai dengan tusinya masing-masing. Oke.